guys, ini liar loh. Ini BB-nya apa, manut apa, itik apa, jom? Burung belibis. Belibis. Ini liar loh ini. Hai guys, assalamualaikum. Ya, kali ini Jawa lagi di Gyeongju ya. Kali ini di musim panas, ingin ke tempat-tempat wisata yang ada di Gyeongju. Oke, ikuti terus gimana serunya perjalanan kali ini. Oke guys. Oke guys, kali ini Jawal mau ke tempat yang itu ya, yang disebutkan di situ ya. Gunung Palace and Wolji Pond in Gyeongju. Oke, let's go. Kita mau ke kolam bunga itu, apa namanya? Lotus. Kolam bunga lotus dulu ya guys. Muna Gwanggwang Heso Sa Jeep. Cerah banget guys langitnya. Tuh guys, bunga lotusnya udah mulai pada bermekaran ya. Lihat, keren. Guys, ini hari ini cerah banget ya, cerah dan panas. Tapi asik sih, kalau ada apa, pemandangnya kayak gini bagus. Nih, di samping Jawal nih, bunga lotusnya gede-gede banget mekarnya. Ada warna pink, ada warna putih di sana, ada warna apa tuh? Menarik di sini guys. Langitnya cerah banget. Tuh lihat. Ya, yeah. Alhamdulillah, libur dimanfaatin guys, berjalan-jalan. Sebelah sini itu lotus putih guys, lotus putih habis. Ini zona sih pada rontok kok, tapi kan nyusul ya, seminggu mana nggak sih anas nyusul kita buka. Yang sebelah sini warna pink. Kayaknya pelut. Ini dipanen kok ramainya ya? Bijinya kan kena dipangan. Ini sih dipanennya buat biji ya? Iya. Ini akhirnya buat apa dia? Bijinya karo akarnya kan lo sih dipangan nasi tangi lo. Iya kan. Ini begitu cerah.
ubi lotus itu sangat istimewa guys. Rasanya seperti ubi. Rasanya mirip muntul lah. Ya guys, ini liar loh. Bebeknya apa manut? Apa itik apa jum? Burung belibis. Belibis. Ini liar loh ini. Lihat. Anaknya berapa ini? Ada 2. Kok dia enggak terbang? Liar loh ini. Jarang-jarang guys lihat kayak gini nih. Tapi orang diusik sih ya. Tahu di sini itu hewan enggak diusik sama manusia. Jadi merasa tenang. Kita videoin doang lah. Hey guys. Ini burung belibis ini. Panasah. Tuh guys, di bawah ada burung belibis. Ya, liar loh ini, nggak ada yang pelihara. Anaknya ada 2. Tuh. Tuh. Musiknya enak ya, Bas? Adem ya? Film turun. Campur sari, Korea. Kayaknya apa biasanya enak, masa jam bola kita. Pedak, danger. Oke guys, kita lanjut ke arah jembatan Woljeong, Woljeongjeo. Sejak awal udah beberapa kali ke sini ya. Ini rute yang kita lalu lewat sini karena lebih sejuk, lebih adem. Nih guys, tempat ini pernah buat drama Korea juga ini. Stop.